Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan bersama-sama membuat latihan aktiviti bertema. Jom kita mula. Ini keluarga Omar. Seronoknya mereka makan bersama-sama. Okey, jom kita kenali ahli keluarga Omar. Ini ibu. 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 Ini pula datuk. 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 Ini pula Hana, adik Omar. Adik. 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 Ini pula bapa Omar. Bapa. Ba. Pa. Bapa. Yang terakhir pula nenek. 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 Ini beg sekolah. Rasanya apa yang ada dalam beg sekolah ni ya? Boleh kamu teka? Ha, jom sebutkan gambar yang ditunjukkan. Gambar apa ini? Betul. Pen. Sel. Pensel. Ha, ini pula gambar apa? Buku. Buku. Seterusnya, gambar apa ini? Pemadam. Pemadam. Yang terakhir pula, gambar apa? Pandai. Ini gambar gam. Gam. Wow, besarnya rumah ni. Kamu tahu tak bahagian-bahagian yang ada di dalam rumah? Sama-sama kita sebutkan nama-nama bahagian di dalam rumah ya. Sedia? Tandas. Tandas. Ruang tamu. Ruang tamu. Dapur. Dapur. Yang terakhir sekali, bilik tidur. Bilik tidur. Ini adalah anggota badan seorang budak lelaki. Bolehkah kamu namakan beberapa bahagian anggota badan? Okey. Ini apa ya? Ya. Mata. Mata. Ini pula. Pipi. Pipi. Pandai. Cuba teka bahagian ini. Ya. Jari. Jari. Ini apa? Ha, betul. Kaki. Kaki. Okey, cuba namakan bahagian ini pula. Gigi. Gigi. Bagus. Seterusnya, jom sama-sama kita sebutkan suku kata-suku kata yang membentuk perkataan dalam ayat mudah. Baju. 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 Baju.
Pa. Baju papa. Ini baju papa. Ini baju papa. Papa baru beli baju. Papa baru beli baju. Terima kasih. Selamat belajar.